dito bro. Ini nakunas seperti ini yang mengakibatkan pada mesin suaranya ngeletrek ya, suaranya ngeletrek ataupun tidak bisa ada tenaga bro ya, berkurangnya tenaga bro. Walaupun kampas kopling bagus ya, kampas kopling mantep, oli bagus, karburator sudah diservis, namun tetap saja tidak ada tenaga bro. Ini salah satunya juga bro di bagian open as sama platuknya bro ya, seperti ini, perhatikan bro, seperti ini ya, karena seperti ini bro ya. Ini yang mengakibatkan juga si motor tidak ada tenaga atau tidak kuat nanjak bro ya. Walau kampas koplingnya bagus bro ya, baru diganti oli, baru diganti motor, udah diservis, namun tetap aja tenaganya tetap segitu-gitu aja bro ya. Bahkan tiap ada tanjakan dia tidak mampu untuk menanjak bro ya. Ya, penyakit ini tidak beda jauh seperti kampas kopling habis bro ya, seperti kampas kopling habis ya. Ya, karena seperti ini juga bro, sama platuk seperti ini juga, ini juga keluhannya seperti motor tidak ada tenaganya bro ya, atau digas setinggi manapun tetap saja tenaga maksimalnya segitu-gitu aja bro, tidak bertambah. Nah, ini bro, ini pernah saya seperti ini. Intinya bro, kalau motor kita itu kampas koplingnya oke, oli baru diganti, karburator udah diservis ya, namun masih tetap tidak ada tenaga. Nah ini bro, coba cek di bagian platuk atau noken asa bro ya,